Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim. Wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya masyaallah, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita syukuri bersama bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dengan membahas beberapa kalimat yang ada dalam hadis yang panjang. Kali ini kita masuki kepada nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang terlibat di dalam urusan celah mencelah, ejek mengejek. Ya, ya, sekarang juga lagi maraknya, ramai-ramainya di medsos ya, menjelang tahun politik ya, yang semakin panas sehingga kemudian mungkin tanpa disadari itu umat ini terbelah menjadi dua dan masing-masing saling mencela, saling mengejek. Nah, bagaimana sebenarnya tuntunan dari agama kita ketika kita menghadapi situasi yang demikian? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni murun syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika wala tu'ayyirhu bima ta'lam fa innama wabalu dhalika 'alaihi." Jadi namanya interaksi sosial, kehidupan bermasyarakat ya, kehidupan berbangsa, bernegara itu tidak mungkin tidak ada masalah. Baik itu menyangkut pribadi dari oknumnya yang merupakan masalahnya, maupun mungkin juga kekurangan dari sisi sistem atau regulasinya, sehingga ini memancing kita untuk berkomentar, memancing kita untuk mengkritisi. Nah, sepanjang itu isinya adalah kritis dan membangun, konstruktif ya, tidak untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan, murni untuk perbaikan sekuat yang dia mampu ya, disuarakan dengan santun, dengan objektif, dengan ilmiah, dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dia positif. Tetapi kalau sudah urusannya itu satmun, urusannya itu mencela ya, urusannya mencela, dan kemudian membuka aib pribadi ya, membuka aib pribadi, maka ini perlu dipertimbangkan kalau itu yang kita lakukan. Karena apa? Karena ini bagian yang tercela. Mencela itu tercela gitu sih. Mencela adalah perbuatan yang tercela. Nah, ini harus kita harus hati-hati bisa membedakan ini kita sedang mengkritisi secara objektif konstruktif ataukah kita sedang mencela. Itu kita harus memastikan kita tidak masuk wilayah mencela, tetapi murni kita urusannya adalah perbaikan, urusannya adalah kritik, urusannya adalah demi supaya lebih baik lagi. Dikhawatirkan kalau kita enggak bunyi semakin parah keadaannya. Nah, itu berarti namanya urusannya urusan kritik yang konstruktif gitu. Itu enggak ada masalah. Tetapi seiring dengan semakin semakin majunya pikirannya, semakin luas wawasannya, nanti akan semakin paham kira-kira yang tepat kalau ini saya sampaikan, saya keluarkan pernyataan ini kira-kira disampaikannya kepada siapa, dalam forum apa, targetnya apa, dan sudahkah tepat kalau kita menyampaikan pada forum yang dimaksud. Misalnya, apakah kira-kira yang tepat itu adalah sifatnya personal,
disampaikannya kepada yang bersangkutan. Apakah mungkin kepada teman atau sahabatnya, ataukah mungkin kepada kelompok atau organisasinya, ataukah mungkin kepada pihak eksekutif atau yang memerintah, atau mungkin pihak legislatif, atau disampaikannya kepada lembaga-lembaga yang sekarang peduli kepada hak-hak warga, ya, apakah kepada semacam lembaga-lembaga pengawas dan sebagainya, ataukah misalnya kita cukup sampaikan di era sekarang medsos itu kita sampaikan di update status, ya. Ini semuanya seiring dengan semakin berkualitasnya pribadi seseorang akan semakin tepat. Sebaliknya, semakin dia itu tidak mau mengasah pribadinya dan juga ilmunya, nanti dia bisa ngawur. Semua permasalahan, semua isi hati, semua pikiran-pikiran, semua lintasan pikiran ditumpahkan semuanya kepada statusnya. Ya kayak begini, ini harus segera diakhiri. Karena apa? Ini sudah menyangkut bukti ini tidak cermat, tidak ihsan di dalam bertindak, ya, karena semuanya disikapi dengan cara dan bentuk yang sama. Ini tentu tidak kita dapati di dalam sejarah keemasan Islam. Kalau dalam sejarah keemasan Islam itu selalu ada pembedanya. Harus ada ini diberikan kepada siapa, kapan saatnya, di mana tempatnya, siapa yang layak untuk mendengarkannya. Ini menunjukkan keberadabannya seseorang yang di situ. Tetapi kalau kemudian kita ini semua semuanya di dalam satu pintu, itu menunjukkan lemahnya keberadabannya. Bahasa kasarnya ya sudah menjadi tidak beradab. Lebih kasar lagi namanya biadab begitu. Nah, ini yang hendaknya kita hindari yang begini-begini. Nah, maka salah satu di antara yang layak untuk kita sayangkan namun juga akhirnya terjadi adalah urusannya itu celah-mencelah di ranah publik, ya, tidak personal, tidak kalangan terbatas, tapi sudah dibuka di tempat umum. Nah, yang begini tentu saja memancing pihak yang dicela untuk membalas celahnya itu. Nah, ketika itulah nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini layak untuk kita perdengarkan. Yaitu apa? Apabila ada orang yang mencelamu dan membuka aib dirimu karena memang mereka mengetahui apa menjadi aib dirimu, fala tu'ayyirhu bima ta'lam, maka jangan sekali-kali engkau balas celaan dia itu dengan celaan yang serupa, disebabkan karena kamu juga mengetahui apa yang menjadi aib dirinya. Enggak usah gitu, enggak usah dibalas. Kalau ada yang mencela enggak usah dibalas. Tapi kalau isinya kritik konstruktif, ucapkan terima kasih. Bisa juga dikomentari dalam bahasa yang sama. Tetapi kalau urusannya sudah cela-mencela, maka Nabi menasihati jangan dibalas meskipun kita ini tahu juga apa yang menjadi titik lemahnya, aib dirinya itu apa, ya, masih belum begitu. Karena apa? Fa innama wabalu dzalika alaihi, karena sesungguhnya dampak atau konsekuensi itu akan ditanggung kepada yang mencela. Musibah, bencana, mara bahaya itu akan tertimpa kepada mereka yang suka mencela. Oleh karenanya jangan pernah merasa rugi kalau kita dicela sama orang, kalau kita enggak balas kata saya. Jangan pernah merasa rugi. Karena apa? Karena itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang nanti akan memberikan ganjaran yang pantas untuk mereka yang kerjaannya setiap hari adalah suka mencela. Ya. Dan kepada mereka yang suka mencela, Rasulullah mengingatkan bahwa kalian tidak pernah aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap untuk ditimpa musibah kalau tidak segera sadar tobat dari jalan yang tercela tersebut, yaitu apa? Suka mencela.
Wadzalika anal insana yabghi lahu ay ya'fuwa wa yasfah wa la yaj'al kull kalimatin yasma'uha yubna 'alayha fil hukmi 'alan nas. Tughada an shay wa'fu wasfah. Fa inna Allah ta'ala yuhibbul 'afin 'anil nas wa yusibuhum 'ala dhalika. Jadi dan juga cara kita untuk ngerem supaya kita enggak tergoda untuk membalas celaan orang itu. Maka yang perlu kita siapkan mentalnya itu adalah janganlah setiap ada orang itu ngomongin jelek, ngomongin enggak bagus, itu selalu dianggap itu diarahkan kepada dirinya. Apapun itu, apakah namanya tutur kata, orang mengkritik, orang ngomong tutur katanya kok jorok, penampilannya tidak baik, pikirannya rendahan, ya seliranya rendahan, misalnya orang ngomong begitu. Tidak usah selalu itu kita merasa ditujukan kepada kita. Enggak usah kita begitu. Jangan hiraukan gitu. Yang jelas kita sebagai seorang yang beriman itu wajib untuk komitmen selalu ingin supaya hidup lebih baik. Supaya kita lebih baik kualitas iman kita, takwa kita, ibadah kita, ketaatan kita, pengorbanan kita, kesungguhan kita. Itu gimana supaya lebih baik, setiap hari semakin baik. Sehingga kritik apapun, celaan apapun, insya Allah konstruktif bagi kita. Baik bagi kita. Tanpa harus itu membayangkan itu ditujukan kepada kita. Gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak tergoda untuk membalas. Adapun kita mendengarkan apa namanya kritik pedas atau celaan orang seperti itu, seandainya toh itu benar ditujukan kepada kita, seandainya benar begitu, tidak perlu juga kita kemudian fokusnya kita beralih untuk membalas. Fokusnya apa? Ambil positifnya saja, bahwa apa yang disampaikan, ambil intisarinya. Kalau betul negatif seperti itu ada pada saya, tentu itu hal yang tidak baik, saya akan perbaiki, sudah cukup. Jadi kita fokusnya itu kepada substansi dari celaannya itu. Misalnya ada pemimpin yang dicela karena apa namanya dibilang sebagai pemimpin yang zalim misalnya, pemimpin yang apa namanya memperlakukan tidak adil misalnya gitu. Nah itu kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu fitnah, maksudnya itu ngarang-ngarang saja, framing saja, bisa jadi benar. Kita ambil sekarang contoh yang pertama, kalau framing, ya sudah. Karena itu tidak, ngapain kita sibuk untuk kembali untuk menyalahnya. Nah kalau ternyata misalnya benar, maksudnya benar kita ini apa berlaku zalim misalnya, tidak perlu juga kita arahkan substansinya membalas celaan itu. Tetapi kita kan juga udah ngerti, zalim itu tidak baik. Itu memang benar gitu. Maksudnya apa? Orang komentar jangan apa atas kedoliman itu sebenarnya secara substansi memang benar. Itu apa? Jangan sampai zalim gitu. Adapun kita betul-betul zalim atau enggak, itu urusannya berbeda lagi. Maksudnya apa? Kita ambil itu substansinya. Itu apa? Dia telah mengingatkan kepada siapapun termasuk saya supaya tidak berlaku zalim karena itu tidak baik. Dan itu saja. Adapun apa kita harus membalasnya, apa kita harus membalas dengan celaan, apalagi misalnya kita juga tahu apa aib diri mereka, itu nggak perlu. Kalau menurut Nabi tidak perlu, nggak usah dibalas. Nah, wa anta idza ayyartahu aw sabattahu bima ta'lam fi talan naza. Nah ini sekarang kita bicara dampaknya. Kalau misalnya kita itu membalas karena kita merasa juga punya bahan untuk mencela apa yang apa ada pada orang yang mencela kita, apa yang terjadi? Tawalan naza, maka tidak ada habisnya perdebatan cela mencela itu semakin panjang. Awalnya satu mencela, kemudian dibahas dengan celaan. Balas lagi celaan berikutnya. Akhirnya sambung menyambung saling mencela. Hurbama hasala bidzalika al-adawah wal baghdha. Yang lebih ngeri lagi,
sangat tidak mustahil itu nanti berujung kepada permusuhan dan kedengkian karena sikap saling mencela itu. Tetapi fa idza kafafta wa sakata hadza atil umur. Tapi kalau kita mau menahan diri, kita mau diam, maka selesailah urusannya. Langsung hilang, tidak lagi berkepanjangan. Gitu. Wa hadza shay'un mujarrab anna al-insana idza sabba ahadan tawala sabab bainahuma wa sana tafarruq wa tabagun. Cobalah kita enggak usah berpikir yang terlalu rumit. Ya dalam kehidupan sehari-hari sajalah gitu. Nah, ini kan sudah praktek kehidupan yang sudah tidak sulit kita mencari informasi atau kasusnya. Misalnya ada orang yang mencela orang lain. Kemudian yang lain mencela lagi. Apa yang terjadi? Itu nanti bisa timbul kedengkian, permusuhan, perpecahan, perselisihan. Tetapi kalau misalnya kita diam, fa in qad yakuna anfa. Maka ini akan lebih manfaat, lebih baik bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam mensifati yang namanya ibadur rahman, Allah nyatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang jahil itu ngata-ngatain yang enggak baik kepada mereka, mereka siapa ibadur rahman itu, maka mereka mengatakan salama, mengucapkan kalimat-kalimat yang mendinginkan, yang menenteramkan, yang mendamaikan. Ini Al-Furqan ayat yang ke-63. Ai qalu qaulan yusallimun. Yusallimun nabi. Yaitu mengucapkan kata-kata yang menyelamatkan. Apakah misalnya jazakallah khair ya, atau yang lainnya apa? Syukran, terima kasih, matur nuwun atas kritik, atas celaannya, gitu saja. Nah, inilah yang akan membuat kehidupan itu menjadi semakin baik kalau kita bisa mewujudkan hal yang demikian. Nah, tentu saja ini mudah untuk kita nasihatkan dan tidak mudah ketika kita menghadapi masalah yang langsung terbentur pada diri kita. Nah, begitulah yang memang kita diajak untuk selalu melatih diri, mengasah untuk supaya tahan menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, omongan, fitnah yang tidak baik. Itu bagaimana supaya kita bisa tidak sumbu pendek ya, tidak kemudian mudah terpancing emosi. Kita tangkap saja substansinya, kemudian kita alihkan energi kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga kalaupun di masa yang akan datang ada muncul celaan lagi, itu betul-betul murni adalah fitnah, murni adalah framing, murni adalah propaganda, murni adalah konspirasi, tidak betul-betul ada pada diri kita. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kembali kepada yang disabdakan, dinasihatkan oleh Nabi Fisal kepada kita semuanya, tidak usah khawatir kalau ada orang yang mencela, tidak harus kita balas karena Allah yang akan membalasnya. Fa innama wabalu dzalika 'alaihi. Karena nanti kenanya orang yang suka mencela itu ya, meskipun tidak kita balas, itu Allah sudah menyiapkan balasannya. Bala, bencana, musibah, bahaya, kemudaratan akan menimpa orang yang pekerjaannya suka mencela orang lain, apalagi kalau ternyata celaannya itu tidak berdasar sama sekali. Demikian, semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, saya dan Bapak semuanya, dan semoga Allah menjaga kita dari perilaku yang suka mencela saudaranya, dan bisa diberikan kesabaran untuk menahan diri dari membalas celaan orang, dan berharap dengan demikian adalah ridho dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.